Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi kita hari ini akan membahas salah hal yang perlu kita perhatikan saat mengikuti giveaway. So, stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau buat kalian yang belum subscribe, sok di subscribe dulu ya di bawah. Nah, jadi yang pertama, kalian harus lihat persyaratannya dengan detail dan dengan baca dengan serius ya. Jangan cuma kayak dilihat aja terus udah. Itu tuh jangan ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar baca persyaratannya gimana. Nah, kalau dari keaktifan kan pasti mungkin harus aktif di channel maupun di Instagramnya, para pensupportnya maupun yang adain giveaway-nya. Dan yang kedua adalah kamu harus mempunyai waktu yang lebih. Kenapa? Karena agar kalian bisa fokus pada giveaway itu. Biar gak salahan terus kayak gak banyak kerjaan gitu. Nah, nanti jadinya itu bakalan kayak ikutannya itu asal-asalan. Karena dia gak fokus, karena dia banyak kerjaan, jadi ikutannya itu asal-asalan. Adalah pengalaman aku dulu waktu aku ngikutin giveaway, tapi aku banyak kerjaan, jadi pas di tengah-tengah jalan aku kayak ya udahlah, aku gak mau lanjutin dan udah gitu. Gak jadi ikutan giveaway-nya dan aku kalah gitu karena ya itu aku berhenti di tengah-tengah jalan, kan itu sayang banget ya. Dan yang ketiga, kalian itu harus lihat yang hadiahnya yang bermanfaat buat kalian. Terus rules-nya tuh gampang, caranya gampang ya. Hadiahnya mau yang gede, mau yang kecil, asalkan yang bermanfaat buat kalian. Nanti kalau misalnya kalian menang, itu tuh bisa buat kalian tuh kepake gitu, enggak dijual, enggak. Itu pokoknya bisa kepake buat kalian. Jadi mudah dalam arti di sini adalah bukan mudah yang kayak komen pick random, kalian cuma tinggal komen aja terus nanti kalian bakal winner. Tidak, justru itu kemungkinan kalian menang itu semakin menurun. Menurut aku itu lebih susahan yang komen pick random daripada yang keaktifan. Kenapa? Karena itu ditentukan dengan keberuntungan kalian, dan yang ikutannya itu cenderung lebih banyak. Apalagi yang udah kayak terkenal gitu, yang punyanya itu pasti yang bikinnya tuh, yang ikutannya tuh banyak. Terus cenderung yang ikutannya itu pasti banyak sekali karena persyaratannya super duper gampang sistem. Nah, terus yang sedikit itu biasanya itu dari keaktifan. Jadi kesempatan buat menang di keaktifan itu lebih besar, antara 70% sampai 100%. Gimana kita usahanya? Jadi semakin kita berusaha, semakin kita akan mendapatkan apa yang kita mau gitu. Jadi tingkat kemenangannya itu kita bisa capai dengan caranya kita dan usahanya kita. Berbeda dengan comment picker random, dia itu persenannya itu paling 30% atau 10% kalian bisa menang, itu tuh kayak susah banget. Nah, kalau misalnya kalian ikutan giveaway dari keaktifan, kalian harus tonjolkan diri kalian berbeda dengan yang lain. Misalnya nih, kalian tuh udah ya tonton semua video. Nah, kalian tonton ulang nih. Nah, itu berbeda dengan yang lain, gak ada gitu orang lain yang kayak gitu gitu, yang peserta giveaway-nya itu gak ada yang kayak harus diulang-ulang lagi, lihatnya itu diulang-ulang lagi, misalnya kayak gitu ya. Dan terus komentarnya itu tuh gak itu-itu mulu gitu, komentarnya itu kreatif, inovatif, motivasi gitu ya. Kalau bisa kayak gitu terus kayak lebih nyambung, lebih deket gitu kan, jadi enak gitu ya ke yang ngadain giveaway-nya. Pokoknya sekreatif kalian aja deh gitu. Kalau misalnya kalian benar-benar mau menangin hadiah itu, gitu. Kalian harus berjuang. Kelihatan deh yang ikutan giveaway itu cuma kayak males-malesan, hanya ingin hadiahnya aja. Terus
gak niat nonton video kita, itu tuh ketahuan banget guys, kita tuh bisa lihat. Nah, jadi ini nih yang paling banyak dilakuin oleh para pejuang-pejuang giveaway, yaitu kalian itu gak pernah lihat tuh rulesnya itu dengan baik, tapi kalian ngelakuin, udah aktif, udah komen ini itu gitu loh, tapi kalian gak lihat terusnya itu kayak gimana. Kalian tuh kayak asal aja gitu, asal lihat aja, padahal itu tuh gak boleh kayak gitu. Videonya itu harus bener-bener kalian lihat, harus bener-bener kalian bener-bener baca semuanya dan mengerti. Kalau misalnya ada yang gak ngerti, kalian tinggal DM aja gitu ke yang ngadain giveaway-nya biar kalian lebih memahami. Karena kan sayang ya kalau misalnya kalian udah aktif, wah para giveaway-nya itu udah mendukung kalian banget untuk jadi juara satu, tapi kalian kehilangan satu rules aja udah. Nah, finally, jadi ini adalah yang terakhirnya guys. Yang terakhir apa ya? Yang terakhir adalah yang paling penting, kalian harus terus berdoa, meminta kepada yang di atas. Terus kalian harus juga izin, minta izin ke orang tua, karena aku udah pernah izin ke orang tua dan itu rasanya itu benar-benar bisa membuat kita menang gitu. Karena pengalaman aku dulu itu, aku tuh pernah izin gitu, kayak mah doain aku ya gitu, kayak minta izin gitu ke orang tua gitu. Nah, jadi sekian dulu aja kayaknya info dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ya.